Oke, baik. Selamat semua. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Ini kok malam ini dua-dua ini? IP-nya di mana? Auto ping kan aku. Siapa yang mau? Ada yang tahu nggak cara mungkin dari HP? Pusing waiting room. Aku waktu apa jadi asisten kantor pas ujian suruh meringin buku dan catetin ada yang satu chat masuk. Ada yang masih sama aja ya. Oke, baik. Hari ini kita praktek USG ikan dan ayam. Ikannya kan apa? Kenapa nggak boleh? Kemudian kita agak pakai 2 unit USB yang lama dapat saya masuk IPB ya karena kelas tahun 2020 yang lalu. Nah, ini ada 3 biji yang satu buat siapa itu satu di dalam satu di rumah sakit yang dua ini yang satu yang kita sama sudah dipakai untuk yang lama itu saya terangkan ke dalam terangkan saya masih mahasiswa kalau kita dulu itu soal terakhir dan berusaha. Kemudian ini pengadaan tahun 2016. Ada di kalau di rumah sudah ada yang kolor ya, yang tersebut juga dengan penjana. Contohnya kalau yang dengan apa ada kita lihat minimal lihat rekam gitu ya. Kalau USB itu ada banyak macamnya, nanti berapa saja tidak perlu kaskon atau cukup dengan sekarang ya. Ini teknologi yang lama dan yang bisa mouse-nya pakai trackball dan pakai keyboard kan sekarang sudah wifi kan dan pakai perangkat kemudian materinya adalah tentang
ikan dan ayam. Kemudian ikannya berbinatang semua, nggak apa-apa lah. Ya, handlingnya ya, ya kalau bisa dipegang kita pegang, kalau dia belum dekat, apalah disiapkan. Ada, ya sudah dipegang saja. Angin, oke. Tindakannya adalah kemudian terbesarnya kalau yang di sana bawaan dari pengantar itu adalah yang itu, ya. Karena dalamnya yang itu satu terbesar. Tapi kalau dari pang komplis ada yang misalnya ada yang itu yang hanya kali maksud yang linear ini ada dua panjang yang besar ini kan lebih kayak metal itu nggak akan habis hilang habis pakai harus jarum itu nanti kita menghasilkan dan sudah berapa kalau dari tahun 2005 ya dan beliau sekarang berapa 3.000 Oke, jadi caranya adalah kalau ikan jadi kita punya ya, anggap itu ikan adalah sebagai eksotik atau pet ya, ya benar ya, bukan sebagai restoran untuk diproduksi ya, yang masih masih goreng, bedanya pasti ya. Oke baik, sebelum mulai ini tombolnya ada, kita ada yang nomor, gimana cara mungkin biar nanti kalau ada yang mau nggak lupa. Oke, yang prisinya sama ya, ada keyboardnya, kemudian ada prisinya ini ya, prisinya, dan apa lagi. Modenya ini tidak, ini yang karena masih lama, modenya masih ditampilkan dalam bentuk tombol. Akan berbentuk tombol, gitu kan. Kelihatan nggak dari tombol apa? Gila. Ini yang kosong, kosong aja. Oke. Nah. Pantar-pantarnya dari apa? Gambar kurang jelas katanya, kurang jelas suaranya. Itunya udah halus banget. Iya kan? Harus diseimbangkan saja dengan timbang. Iman. Iman. Terang aja lah buat ini. Ya, oke. Jadi kalau di sini nggak ada safety, adanya print.
yang print. Kalau di sini ada mas set ya, ada quick set. Nah, ini kan oke. Okay. Yang sini premier kedalamannya berapa ini? Susah mereka. 1, 2, 3 Berapa? Berapa? 3 masih 3. Kedalaman kan. Berapa ini? 3, 4 Apa sih? Lama kali ngitung. Berapa? 3. Dua. Aku jadi penasaran. Dua setengah. Coba kamu perasaan tebak kenapa? Ini dasar. Coba. Kenapa ya? Berapa? Saya nggak tahu di sini 1,5 Tiga. Coba aku lihat. Ini bukan 7,5 × 1,5 Apa? Kok gak ada yang jawab? Ayo. Apa sih ini? Apa? 2,5 2,5 Iqmal tertawa karena tidak terlihat ya guys. Aduh, ya terkejut. Kenapa yang ini deket? Itu kenapa sih? Coba yuk depnya, dalamnya yang bisa dipakai oleh transfer ini. Kurang atas ya? Dua. Tiga sama. Berapa mang? 4 Berapa? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ya. Tahu nggak? Tahu. No no. Ini ngasih ya satu. Salah. Benar enggak dong? 4 Masuk ke kafe ada Ini tuh segini ya. Ini harga ini linier. Nah. Iya. Jadi ini ya, kontrol ini ya. Ini ada panah. Kelihatan panah enggak? Iya. Nampak enggak? Nampak. Jadi kalau ini saya pegang dulu di sini. Aduh. Oke.
Oh. Ya, nah, aku kalau aku dari sini, ya, itu saya terima. Tapi itu bisa juga diputar. Itu adalah untuk membantu kita orientasi dasar. Nah, ini selamanya depan atau belakang. Ya, ada potongannya. Kalau yang di sana, yang pakai bulatan kan? Bulatan warna apa? Emang iya. Bulatan. Di rumah sakit? Bulatan. Ya, bulatannya yang di layar atau apa? Merah. Oh, warna biru. Hah? Oke, pasti bulatan yang di layar. Yang bulatan yang di layar. Yang di atas biar tahu. Kuas dia di rumah sakit. Warna biru apa nih? Biru, merah ya? Enggak. Lupa di sebelah mana posisinya? Selatan ya, ada bulatan. Kalau di sini ini depthnya berapa? Nah, berapa sih? Satu, dua, ini tulisannya dua senti. Berapa? 206 mm. Kelihatan tak? Tak kelihatan tuh karena suaranya cek sound check. Nah, lebih dari pendapatan lagi. Nah, coba guys, berat pendapatannya. Kok bisa dong? Kelihatan nggak? Itu dalam. Karena masuk ke layar harus kecepatan. Nah, sekarang. Mana? Oke, sudah. Nah. Al Rahman. Kalau gini, kelihatannya di sana. Nah, ini. Ada kok tapi tanda parahnya di mana? Itu ada titik. Kita ngasih surat itu. Tuh. Bingung dia. Tampol harus gini dong. Ayo, yang ini ya. Jadi di sini ada kita bahas orientasi. Ini ada apa? Markernya ya. Itu adalah ini. Jadi posisinya adalah begini. Oh. Iya, oke. Pantul guys. Ini di kalau dari sini. Kalau sini dokter tangannya sini. Dikecilkan. Oh, suaranya. Ini ya. Jadi ini posisinya gini ya. Boleh nampak ya? Boleh. Iya kak. Satu dia dengar nggak? Karo, berapa? Dijawab berapa? Guys, dijawab. Iya dok. Nggak tidur. Pada tidur siang, hiperglikemia dan hipoksia. Ikan tadi saya datang baru selesai makan kan? Ya oke. Okay. Ini gapnya juga kita bisa apa? Kita adjust. Ini ada tulisan deep zoom dan rotation. Deep zoom rotation kita bisa pendek. Ini zoomnya. Ya. Ini kita dimnya kita geser. Dia paling dalam bisa sampai berapa itu guys? Berapa? 245 ya. Ini adalah terdalam yang bisa dicapai oleh ini transfer yang kurs ya. Biasanya yang kurs ini untuk yang organ-organ yang dalam. Boleh apa pertama bisa dalam, kemudian ini angle-nya bisa luas sehingga dengan area scanning yang sedikit tapi dia bisa mengambil lebih banyak objek dalam dan luas. Iya, jadi lebar, tapi kekurangannya adalah daerah yang jauh Fraunhofer-nya, Fresnel focal Fraunhofer-nya ini biasanya kurang kontras. Kemudian di sini adalah apa lagi ya, Bro? Berikutnya adalah setiap ada adik-adik nanti ketemu alat baru, cek ininya, TGC-nya. TGC itu apa? Total gain
Ini ya. Dia cuma ada dua. Ini kan teknologi yang kelihatan dia bingung dua yang mana. SSD Aloka hanya ada dua nih. Dekat panggilan gue. Ya kan? Dekat banget itu coba kalau. Jadi ini kalau nah, ini kalau saya minuskan item ya. Ini kan terang ya. Biasanya kalau yang dekat itu kasih agak sedikit lah, yang jauh kita tinggikan supaya sebarannya merata. Sama. Misalkan dari sini, ini kita kecilkan semua. Hitam ya. Ya. Ini tidak ada suara, sehingga kita harus adjust. Yang jauh itu biasanya kan mau nurun ya. Maka kita buka adjust atau diagonal. Jangan terlalu tinggi, kalau sini tinggi gini kan. Selang-seling gitu. Jadi ya. Ya, supaya gambarnya itu oke ya. Sudah kebayang? Oke, kemudian dekatnya saya karena kita hanya menggunakan tebal ikannya berapa? Ya kira-kira 1 mm. 3 di sini ada fokus position dan fokus number. Hari ini ya. Fokus position kita bisa geser, bisa lihat ada panah bergeser. Itu ada lebih besar, tanda lebih besar. Boleh napa enggak? Boleh. Iya kak? Yuk. Iya. Tak tipu. Tipu, tipu dia. Ini adjust posisi fokus. Ini paling dekat 1 cm. Kita bisa tambah lagi numbernya, jumlah fokusnya di. Dia bisa sampai 4 ya. Kemudian kita geser. Di semua areal sini, sini, sini semua. Kemudian depth-nya. Kenapa ini penting? Karena sebelum melakukan pencitraan kita harus setting alat. Karena beberapa teman-teman di lapangan beli alat ya saya setting pokoknya bawa dari pabrik aja. Itu setting. Sini putih banget sini. Jadi pas lihat USG paru-paru separuh putih, separuh itu. Gimana sih? Jadi ya menyebabkan misdiagnosis sama yang harusnya kepindah ke homogen itu karena gara-gara kesalahan setting ini menyebabkan salah diagnosis maka nanti dia bisa seperti apa serosis itu kan serosis kanan gitu kan masalah hanya gara-gara ini aja ya kita langsung yang harus di sorry. Oke, ada pertanyaan? Ada. Di Bang Dijon ada pertanyaan ada sekalian enggak? Enggak ada. Kalau ada boleh chat nanti dibaca sama Kevin ya. Oke, berikutnya sudah setting TGC, sudah setting fokus. Deep, berikutnya adalah gain. Gain ini adalah kekuatan suara. Di sini gain-nya ini, power. Kalau dikecilin, nah, bilang kan? Boleh napa, tak? Ini ya. Ini kita habiskan minimum, ini tak ada. Ada geser dengan gain. Ini TGC, ini gain. Jadi gimana? Apanya? Kalau gain kayaknya keseluruhan. TGC itu adalah per bagian dari itu. Okay. Space mana yang di... Ini semuanya. Ini dinaikkan full dari semuanya.
Sama juga di sini. Kalau di sini analog nggak ada angkanya ya. Tapi kalau di sini kita bisa lihat ya, G ya. Naikkan 30 36 terus. Nah. Tinggi paling tinggi 130. Itu langsung mah. Oh, iya. Ya. Ini harus kita turunkan. Beda-beda settingan gennya ya. Tiap alat punya settingan gen masing-masing. Jadi nggak bisa dipukul. Pakai 100 nggak bisa. Ada alat beberapa yang harus 100. Ada yang 50. Ada cukup 30. Itu adalah tergantung alatnya. Tapi kita lihat di quality dari tampilannya ya. Kita lebih senang pakai gain berapa, dan itu harus konsisten. Dan kalau ini pakai 40 gitu ya. Oke. Oke, baik. Berikutnya, Bo. Ada pertanyaan tak? Ada. Berikutnya adalah, biasanya kita harus pilih, kalau ada dua ya. Apa? Probe-nya itu ada pilihan di sini. Probe, SQL. Nggak ada, karena belakangnya ada berapa? Satu atau dua? Dua. Ya, kalau kita masukkan ada pilihan nih, mau pakai transistor yang apa. Itu ada pilihan. Karena kita nggak dipasang, jadinya. Bukan. Ini satu itu enter. Ini pasien. Probe. Nah. Oh, sekarang cuma satu nggak muncul ya? Oh, kalau pertama muncul. Iya, kalau ada dua kita. Dia dua. Pakai Oppo. Mana? Ada yang ini nggak boleh, kan kata dokter harus sama. Oh, ini ada frekuensinya. Frekuensinya ini multi frekuensi ya. Mulai paling rendah 2,5. Ini 3,5, 4. Biasanya 3, rata-rata 3. Tapi kalau yang ini cuma 1. Mana dok? Ini saja. Oh, tak ada pilihan lain. Jadi kalau mau ganti frekuensi, ganti transistor. Ya. Cuma satu. Kenapa? Oke, cuma satu kan? Ya, kita mau pakai outputnya kecil kan, paling 5 senti. Fokusnya kan. Semua. Kasusnya. Oke. Ya sudah, di sini kemudian ada yang namanya komen. Komen tahu kan ya? Komen dan subscribe. Komen dan subscribe, like, share. Di sini nanti ada di sini. Nah. Komen. Ini dok, komen. Oh ya, komen. Mana komen? Jangan like dok komennya. Oh, udah nggak bisa nih ya. Ya sudah lah, waalaikumsalam. Sudah nggak bisa. Nggak bisa dong. Fokusnya di F3 ya. Atas semuanya. F3-1 tambahin lah. Kemudian, oke. Okay. Ada lagi? Sudah ya? No comment sini. Apa? Ini terus di apa? Ketuk coba ketuk. Coba. Namamu siapa? Terus itu. Udin. Din. Iya, ketik aja. Udin. Oh. Antar. Set. Set. Hahaha. Sekarang ngapus nggak? Back. Back nggak? Di mana? Coba dulu. Delete. Coba. Back dulu. Back dulu. Comment set to begin moving. Set. Reset. Click the box to reset. Okay. Gitu ya.
Oke dong. Aku enggak tahu kalau cuma. Oke, baik. Sekarang kita siapkan hewannya. Oke, ikan. 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 Ini kan penanda. Mau apa hewannya? Oh, mau ikan. Enggak ada. Kok enggak ada ikan dong? Yang mirip ikan. Ada domba, ada kambing, kambing. Yang mirip ikan. Ada sapi. Ada semua. Sapi, semua lokong. Sapi, abdomen semua. Kemarin ini anjing, kucing, ikan. Karina apa? Karina itu. Office boy. Jantung ya. Kardio. Obe. Obe apa dok? Lem. Nanti berpengaruhnya kemana dia itu? Nanti keluar di tanah kita pakai oksigen ya. Oke. Okay. Kita misalkan kita mau pakai dari di mana? Ini misalkan. Ini tulisnya waspenya oh. Dari control. Hah? Ganti ini. Sapi. Nah, oh, ya. Itu apa? Pertanda. Tanda doang. Tanda doang. Correct. Nandain, kita lagi waspen sebelah sini. Oh, sebagai tools aja kita. Yes, marker. Oh, keren dong. Tapi nggak ada ikan. Ini berarti dia okay, jadi kurang keren. Ya. Coba. Buka dulu freeze-nya. Unfreeze. Then. Pencet lagi. Ini. Jumpa. Freeze dulu berarti ya. Pause. Keren. Ini cek anak nih kalau empat. Cek anak. Oh ini dong. Cek anak kalau empat. Ya klik ada. Sama di sini juga ada ya. Ini iya. Ada BB. BB. Nah ini ya. BB. Oh ini beda dong. Ada dua. Kenapa ini BM? Ini kan premieran. Ada M. Ini kan ini. M itu apa? M itu McDonald's. 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 Motion. Yeah. Motion. PW itu apa, dok? Power way. Aku pencet ya, dok. Pencet aja, jangan kan buat cat dulu. Oh. Ini kita atur. Ininya buk. Ininya ini harus daerah. Apa? Flow. Ada flow-nya, maksudnya ini pembuluh darah. Misalkan kita cek di arteri, arteri ini ambil pas ini. Ya. Kita ikutin di situ. Oke. Dia akan keluar set. Ya enggak ada ini. Mana sih kas? Ya. Oke, sudah? Sudah, dok. Ayo mana? Ikan. Ikan. Seperti ikan. Lele, dok. Ikan. Ini. Maskom. Enggak ada lagi. Tak ada lagi. Enggak ada. Enggak ada. Kalau nge-print berarti freeze dulu terus ya. Ini. Ya. Itu baskomnya aja. Kurangin airnya. Oh, di sini. Membedakan ikan jantan dan itu kan lubangnya ada semua. Ada embernya. Kamu tadi belinya pakai apa? Pakai ember. Cari ember. Nah, hati-hati jangan numpahin ini. Pinggirin kursinya. Oke. Ini kan yang boleh tengok ini ya. Kita sudah siapkan ikannya. Ini sudah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini simel ya. Bentuknya ini digasang. Oh, kaget. Ini bentuknya seperti apa? Ini jadi bulu gitu. Ya. Tersayat bulat gitu.
sakit. Mana dok? Coba bulan lihat. Sakit. Coba lihat lagi dok. Hah? Ini. Lekukan mana dok? Ya. Kalau jantan bolong aja. Ini dekat ini. Ini bilang nama lagi. Oh, macam mana? Yang ini ya, Dok. Itu. Ya kan? Enggak tahu. Kan iya. Jantan gimana, Dok? Tidak ada bulan sabit. Bentuknya ya. Bulat-bulat. Kalau di apa? Di massage gitu nanti keluar ininya. Telur semen. Ya kalau yang jantan maksudnya. Kalau kita nilain jantan. Terima kasih, Del. Ini apakah jantan betina? Oke ya. Sekarang kita pakai yang ini. Jadi kalau pernah gini kita bisa motion. Ya, ini dekat. Jangan nempel, kalau nempel kan itu ya. Berarti kan jarak setengah senti, 1 sampai setengah senti. Itu airnya kotoran air. Ini airnya karena kenapa kita harus berikan jarak? Karena ini yang enggak kita dua. Keren. Tangan kau. Ini saya tempel. Ya. Ini di daerah sini kan enggak jelas ya. Nah, ini kita bisa lihat jalannya karena masuk di zona ada 1 2 3 1. Nanti kalau periksa berikan jarak setengah sampai 1 cm. Oke. Okay? Ya. Oke, Dok. Berikutnya. Ini kalau dari belakang. Apa? Makanya ada kamera yang lewat sini. Iya. Kamera itu zoom. Ini aku kamera. Diarik kan. Arik bawah. Nggak tahu. Ngapain. Coba sekali kali zoom ke situ. Dikasih jarak. Ini apa? Pakai HP. Coba aja ke HP. Okay, ini kelihatan ya. Ini kalau saya dari belakang. Nah, ini adalah tulang ya. Depan ada di sini. Berarti ini daerah apa? Rongga abdomen yang mulai ada ya. Mulai banyak. Nah, ini sudah telur. Ovaria. Ya. Abdomen ovaria. Ini ada intestinnya. Intestin ya, ini ada ovari kan, ovari kiri, kanan dan kiri. Jadi intestin, ini kanan yang atas, yang bawah kiri. Jadi ada batasnya nih, kelihatan ya. Ovarium yang mana? Eh, yang paling atas, kiri kan ke bawah. Ini kan vertebrenya ya. Sini prosesus. Spinosus. Ini ada costenya. Iya. Coste kan? Iya, ini kosten. Iya, ini kelihatan kan ya. Yang bawahnya mana tuh? Ya, di sini lah kira-kira pas. Oh, ya. Nggak, pas gitu. Kira-kira. Ya. Ini apa? Longissimus dorsi ya. Dorsi kan, iya kan? Dia di pinggir dari spinosus kan? Ya enggak? Iya. Nah, ini otot yang di bagian abdominalis ya. Iya. Kemudian sini ini pas di tengah tadi, di sini sudah dapat ovarium. Ini adalah ovarium kanan, ovarium kiri. Di tapi nggak lihat dong ovariumnya. Ini. Ini yang masuk. Bayangannya kok. Ovariumnya tuh udah nyatu sama telur. Pakai apa aja nih dong?
dikasih ukur. Ini gini tadi. Ini daerah ventral, ini dorsal. Iya. Boleh ditangkap kah? Iya. Boleh. Benar. Ventral dorsal. Ventral mana? Ini. Dorsal? Sini. Kanan? Kanan. Dorsal. Makanya lihat dari sini tadi kok aku nyolok aku scanningnya dari sisi kira mesti kanan. Kanan. Yang dekat yang berapa interfacing dengan transducer yang kanan apa yang kiri? Yang kanan yang mana? Berarti ovarium yang sini adalah kanan kiri. Nah, di antara dua ovarium ini kanan dan kiri di sini ada intestin. Kelihatan ini? Tidak. Oh, sakit mata. Ovariumnya enggak kelihatan dong. Harus tahu biar jauh-jauh dari mana saya tahu. Iya. Masalahnya ovarium kamu nampak. Oke, coba pas lagi. Saya ambil dari beberapa ini ya. Saya nanti kebayang. Itu masih tulang-tulang dia. Saya ke depan yang ada rongga ini. Regulator ini bukan? Karena ini airnya dangkal ya. Ini udah mentok nggak bisa keluar lagi. Sedangkan ikannya bawah ke orbit ini. Mawon guys, karena di sini ada space nih ya. Space dan untuk ikannya depok gitu depok atau apa sih? Nempel ya. Kalau dia bernada tinggi ini. Kelihatan ini ovariumnya. Oh makin gede di sini ya. Yes. Nah. Coba dari belakang dulu. Ini sudah mulai dapat sedikit. Iya. Karena ini daerah tadi itu daerah anus suaka ya. Iya. Dapat sedikit. Kelihatan makin besar. Oke, ini banyak nih telur. Berarti ini telur semua dong. Yes. Oh, ya. Oke. Okay. Kelihatan? Ini shadowing, bos apa namanya? Mirroring. Mirroring ya. Ada pertanyaan tadi? Ada. Ini, nah ini kan intestinnya ya. Ekogenitasnya lihat, tidak ya? Ada hitam, putih. Nah, kalau yang ekogenitas dari ovarium dia homogenus. Bingung. Kabur dia. Dok dia kabur kan? Ya, itu sebelah. Kelihatan lambungnya ini dapat lambung. Hah? Dia belum makan. Kosong ya. Iya. Kan memang dia makannya di air. Ini isinya. Ini kan masih ada ovarium dikit nih. Iya. Ini ada intestinnya. Ini sudah ke arah depan nih, dekat dengan sirip depan. Ini belakang nih ekor. Jadi belakangnya ya. Sisi kanan sisi kiri. Ini kanan kiri sepertinya. Dan masih ada yang sentral sama dorsal di sekitar sisi belakang. Betul enggak? Ke depan dapat rongganya ini ke depan lagi. Tadi kan dapat ovarium kanan kiri ini ke depan lagi dapat lambungnya. Lambungnya kosong. Ya. Dia lagi
Ini berapa senti? Kita tadi satu sentian ya. Gede banget ya. Karena aktif polikonya. Ini kalau mau measurement, mau lingkaran mau jarak. Jarak. Jarak ini. Kelihatan kan? Nah, ini ya. Kira-kira yang kanan berapa? Nah, sini ya. Ini yang putih ini peritoneum ya. Iya. Yang hiperekoid. Yang bilang peritoneum itu. Ini kemudian pencet lagi. Yang plus, plus. Nah, pada saatnya sini. Ini nih. Nah, sampai sini ya. Karena yang bawah adalah bukan sampai sini ya, Dok. Nih. Kalau semuanya atuh, Neng. Sini, Dok. Nah, ini kan ini yang kirinya, yang kanannya. Di sini ada batas. Batasnya. Ya, sini kira-kira. Dok, saya lihatnya di sini. Nih, sampai sini. Kalau satu. Oh ya, ya boleh. Boleh. Hah? Ya, boleh. Jaraknya 1,2 sampai sini sampai 1,5. Sini. Terus yang duanya ini kan? Iya, ya, betul. Oke. Sudah. Print on dulu on. Oke, magic keluar. Oke, sekarang sudah kita lihat yang posisi. Tadi kan transversal ya. Kan gini, ini kepala di sini, ini ekor. Tadi kan masih di belakang, ekor kan. Terus kita ke depan, dapat varinya ya. Sekarang kita posisi gini. Ini ada yang sudah waalaikumsalam. Ini yang waalaikumsalam. Tinggal kita posisi. Buka freeze-nya. Unfreeze. Yang biasanya juga. Ada apa lagi? Nah, ya. Ini yang belakang. Kelihatan? Ini dari aku ya. Jarinya dok. Mana ini jarinya? Nah, ini jarinya beliau. Tuh. Itu. Ya. Ada embrio. Ya itu yang putih tengah itu. Itu lah. Nah, anak-anakku ini sisik bawah ya. Oke, okay, I see. Nah. Oh iya, yeah, yeah. Kalau aku geser ke sini. Itu belak. Ini vertebranya. Oh iya. Yeah. Oh ini. Vertebranya tuh. Yang ini. Yang ini. Yes. Yes, untuk vertebranya ya. Kalau ke atas ini spinosus. Ya kan? Ini. Ya, ini vertebranya ya. Cuma di freeze. Pencet aja B-nya. Nah, oke. Okay. Mana dong? Udah pindah ke depan. Aku pusing membayangkan. Weh, tulang-tulang, cuy. Kan? Tulang. Ini yang atas nih. Oh, kalau oh, misi musa ya. Mana dengan durinya, terus. Bingung dong. Ya. Vertebrae ya. Setelah vertebrae kita akan dapat bukan pembinaan. Nah. Ini dia tuh varumnya gede banget. Berarti ini batasnya. Yes. Oh, ini dari belakang nih. Coba lagi dok. Oke. Okay. Oh, yes. Ya. Kanan dan kiri. Nah, dia gini scanning-nya. Oh, betul kan tadi. Ini yang varium. Yes. Ini batasnya. Varium biru, varium kanan. Bentar kiri. Gede banget. Ya kan aku dari kanan. Kanan. Mana yang kanan? Bingung orientasi. Kanan yang mana? Yang kiri ini. Ini di otot, ini tulang, ini dadaku sisi bawah. Sisi kiri, ini ya, sisi kanan, ini tuh otot-otot. Dok, bisa nggak setelah ini kita potong lihat? Bingung. Potong aja. Mau lihat sambil dokter USG. Ya.
Nah. Oke, sekarang ke depan ya. Kita lihat di sini ada apa nih. Oh, ini kan lihat ya. Ah, itu apa tuh? Ususnya ya. Hah? Usus yang mana ususnya, Dok? Ini. Ini apa? Lambung. Lambung. Lambungnya kosong, dia puasa. Ini? Apa? Ini apa, Dok? Ini masih ovarium. Iya. Gitu. Ovarium, Dok. Ovariumnya sampai di atas, bingung. Karena bisa. Ovariumnya panjang. Gede nih. Aduh, sakit kepalaku. Makanya sering-sering bersihin ikan. Enggak pernah aku. Aku enggak pernah. Ini sudah intestin ya. Oh. Tinggal makan doang aku. Intestin ya. Kelihatan intestin? Iya, kelihatan. Ke atas dapat ovarinya. Ini usus ya, Dok? Ini ovari. Hah? Oh, kasih ke bawah. Ya. Ini, Dok, intestin. Yang mana ya? Coba freeze. Lagi, Dok, lagi. Nih, aku harap keluarkan ya. Oke. Ini lambung. Nah, itu lambung tadi benar. Ini lambung. Lambungnya di sini, guys. Aduh, salah lagi. Ini apa? Lambung. Ntar dulu. Udah. Kayak apa? Mana? B-nya ganja tuh dua-duanya. Dari sini, ntar dulu. Oke, Dok. Aku dari depan ya. Oke, Dok. Ini lambung ya. Mm-hmm. Ada sebagian, kalau kita ke arah dorsal dapat ovari, ke ventral dapat lambung. Yeah. Ya. Oke. Okay. Ada hati ini, hati. Mana? Itu, sekitar lambung. Nah, oh, tuh. Yang mana? Ini. Yes. Oh, yang di tipis itu. Kalau ini ya lambung hati ini apa? Aigo ovarium lagi. Ya kelihatan ya bedanya ya. Ya. Ini. Iya, dia lebih hipo nih. Ini hati. Ya. Hati lambung. Kalau yang di atasnya buka harusnya ovarium. Oh, ovarium ya bedanya. Ya lepas nih aku mau potong. Ada lambung. Iya di kasih tuh. Paudal dorsal. Paudal dorsal. Senang sampai berdiri coba. Ya, oke. Okay. Ke belakang, ini aku ke belakang. Oke. Okay. Katanya gerak ya. Usus. Ini ke arah kelapa ya. Ini kelapa. Ya. Usus. Itu bolongan kelapa. Usus ya, Dok, ini. Ini tangan aku nih. Aigo. Tangan dokter nih. Bingung. Ini apa, Dok, nih? Ya itu apa? Usus. Iya. Itu apa? Ini apa, Dok? Daging. Bentar, Dok. Bentar, Dok. Makanya, Dok, satu dibunuh aja, Dok. Nah, Dok. Ini apa, Dok? Dulu buka. Dokternya aja bingung kita tanya bangga. Nih ya. Tuh. Apa itu, Dok? Itu bagian bawah ventral. Usus ya, Dok? Bukan, itu otot. Senapak banyak bergerak-gerak ini usus ya sih, Dok? Otot. Hah? Ini yang ini otot. Iya, otot. Ini ovariumnya. Yes. Aduh, capek. Oh, bagian besar. Ya, yang atas. Ovariumnya terlalu panjang jadi. Coba, Chris. Ini kan otot. Ya. Yang tadi otot juga. Buka, Chris-nya. Nah, ini kelihatan dari lo. Nah. Ini, Dok. Ya, Chris. Iya. Coba, Dok. Coba lagi sekali, Dok. Otot. Tuh, kelihatan otot. Ya. Kelihatan intestin. Mana? Intestin yang di tengah yes. Ini. Ini ovarium. Yes. Oke. Okay. Oh berarti ini otot ovarium khusus. Silakan ya. Para keluarga itu ya. Keluarga yang mana, Dok? Bermuara tuh dua. Yes. Karena ke depan sini. Lambung. Ada lagi udah. Intinya lambung. Oh ini ya kelihatan. Ikannya. Nah, silakan. Dari karpet aku mau coba. Dok, aku mau bunuh satu, Dok, buka. Itu aja sana. Oh iya. Sekarang
kalau di lembung udara kan udara itu beratnya. Ya. Yes. Kita gimana ya, guys? Tapi untuk apa scanning cepat sih oke lah. Ini kita depnya aja kita naikkan supaya. Karena ternyata dia apa menggeser dip itu dia zoom in gitu ternyata. Bukan beneran dekat tapi zoom in. Kalau yang alat ini, kalau ini dekat jauh sama aja. Ya. Nggak bilang. Kelihatan ya. Bedanya. Coba yang ini aja nih, telurnya tuh. Oh. Gimana dong? Ih, abstrak banget itu. Ini ya, kita dari bawah dulu ya, ini itu ya. Buat deh. Bandingkan dengan gambar yang sana tadi yang di print. Kelihatan ya? Iya. Ini blur ya. Iya. Cara foto hitam gimana? Sini. Ya Allah. Ini pakai masker begini. Ada. Oke, ini ada di sana. Ada Ada. Ya, ini ovariumnya. Ih, abstrak banget. Abstrak. Iya, emang dunia persilatan. Ya. Kenapa ini pecah? Kristalnya nggak banyak. Karena dia bukan bentuk propnya enggak ya, Dok? Selain itu. Selain kita nggak banyak bentuk propnya. Kalau ini coba dipasang ya. Probe yang kurus ada. Ada. Pasang. Ini kan kristal di sini. Ini cuma di sini yang perhatian. Ya, ada nggak? Nah, ini. Sorry. Coba pegang ini dua hal yang sama-sama kurus. Masih ring, sama-sama ringan. Eh? Tapi masih itu yang itu. Itu dia katanya pakai ini. Itu kan saya sampai. Ini pada kan. Ya, Mas. Udah belum? Udah, bentar ini lampu kan. Yes. Jani, enggak mau di-print dah. Terus dulu terus. Ya, sabar. Langsung dipasang. Ganti prop. 7,5 sekarang kita ganti sama-sama cool. Ini 5 MHz kita ganti 5. 5 ya. 2,5 dia kata. Oke, sekarang kita lihat. Ting. Wow. Beda. Coba ini dong. Sangat legend. Oke. Legendary. Ya Allah, aku nanti yang sana itu. Bandingkan yang itu sama yang ini. Ih, bagusan ini. Iya. Kayak ada berubah gitu enggak bukain harga enggak bohong guys. Ini ratusan. Ini dong puluhan. Wow. Coba lihat ke belakangnya sih. Lihat oh bunting, berapa ekor ada tiga hijau. Cukup. Itu ratusan juga pada tahun 2000. Oh. Tapi belum inflasi. Belum hitung inflasi. Wow. Ya. Ini Ini ya lihat. Coba beri sang itu. Yang mana tadi? Ini juga pusing pasti kalian kontak. Ya. Apa sebenarnya tadi yang katanya ini kalau pasang mesti dibuka itu. Tapi dia bisa lebih deep. Ini juga bisa. Bisa diganti, ganti. Ya, cuman kan ini pantasnya iya. Kita buka. Ini dipnya di mana dong? Bagus ya. Ini sampai berapa ini? Coba hitung. 5, 10, 15. Oh. Berapa ini dong pokoknya? 60. Mahal. 60. Aku bisa lah. 40.
Itu perutnya kemarin kita perut udah pulang juta. Iya yang ini. Iya. Kalau ini nambah perut tambah perut. Harga perutnya. Dok, kalau nggak ada bapaknya nggak bisa dipakai. Maksudnya berarti tetap harus 70? Enggak, jadi 50 itu per satu. Tambah lagi, 20 tambah lagi. Oh. Ya, beli WSB 50 itu pada berapa? Ada. Oh. Ini perutnya terjual-terjual, itu kan fleksibel gitu. Ya, sudah nyobain belum? Oh, belum. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys. Nah, ini bentar, gimana? Ini female ya? Ya. Kelihatan ini adalah ovarinya. Dari belakang ke depan sini. Oh, ya. Okay. Ini. Ya. Itu ovarium, Dok. Ovarium ya. Itu. Oh, ovarium tuh. Mana nih ovarium itu? Bukan. Kamu bilang apa? Kalau ini ginjal. Ginjal. Bukan hati. Itu yang putih apa dong? Ini putih mana ini? Kantong udara. Nih. Kantong udara nih. Nih. Oh. Ya. Ini momentumnya. Nah. Dari HP ini. Iya. Ya. Ini kantong udara. Ini ginjal, dan ganda produksinya yaitu ovarinya. Berarti kalau tekanan selanjutnya tadi itu kita dapat udara. Usus. Usus sini intestin. Nah, huh? Ini lambung ada kelihatan intestin. Ini lambung. Yes. Ini ada hati nih. Iya itu. Coba dibuka aja kalian kamu. Di dikeluarkan. Mau di USG ya? Ini mau. Mau lihat USG. Pastikan. Tuh. Nah yang ini, yang ini, yang ini. Oh yang ini, yang ini. Ya ini kita lihat nih. Tuh, oh, kan? Tapi nggak jalan. Ya, ya karena sebenarnya tadi kan pakai ini. Mana dok? Karena sudah nggak ada ininya. Kan? Tutupin lagi dok. Eh, tutup lagi dok. Langsung ke pari. Ya itu. Itu semua. Ini darah kan? Hitam, putih, kebagian dek bawah. Ini keparinya. Ginjal coba dok, ginjal dok. Ginjal yang hitam ini. Kok sama dok? Nanti kita jumpa. Ini gini kan? Ovari kelihatan? Iya. Ginjal? Mana dok? Ya, pas itu. Ginjal. Agak kebayang. Aku bayang. Terus ini, kantong udara nggak dapat ya? Nggak. Ginjal aja nanti keris. Nggak, Kocin. Pas terus ini, intestin, kelihatan intestin? Tuh. Yes. Itu yang di atas, Beb. Intestin. Honestly. Intestin ya. Oke. Oke. Kalau intestin, sekarang kita jadikan bantalan ini ya. Nah, nah ini kalau di coba pakai air aja. Iya, kering. Ini. Pakai itu pakai ini aja pemain. Kita tambah dalam. Ya. Jangan banyak-banyak. Ya, udah. Kaget. Ah, aduh. Oke, dok. Airnya enggak jadi. Itu tadi saya gampang bagus. Mau dia jatuh.
Kita pindahkan. Dia temennya. Oke lah. Kelihatan? Bentar. Iya, ini apa? Atasnya berarti. Iya. Ya kan kita ganti probe. Probe. Yang dekat sini kasih jarak. Tuh, ini sih terus, guys. Gen-nya dokternya ovarium. Oh, ovarium yang di bawahnya. Dok kok ngawam gitu, Dok? Memang iya. Ovarium dikit. Ini kelihatan? Ovarium. Ovarium. Kok beda bentuknya? Padahal udah buka tetap aja bingung. Iya. Membayang. Kenapa dong? Jantan ya dong. Jantan ini. Aigo. Jantan ini guys. Kenapa? Banyak tadi lihat kenapa warnanya apa, transparan. Kata dokter super ini. Testikel ini testikel. Itu tadi belum mantang ya dok. Bila testikel mau dok yang mana dok testikel? Testikel ini dok ini. Bakar ini mah keren dari koyak-koyak. Lihat ya, ininya loh. Ini keren. Bulat aja. Kalau jantan bulat aja. Yang betina? Ada tutupnya. Oh ya. Iya. Ada garis. Ada garis di sini. Mau betina. Kalau jantan bulat aja. Iya. Ibu paling keren nanti keluar. Apa? Yang itu. Bayangin ya, cuma samping udah. Koyak-koyak ini lagi muhasabah ya. Lagi ya cinta. Ikan bisa dikuyang gak? Ya bang? Kuyang. Kuyang, asli ikan. Kuyang lewat di depan kotak. Waduh. Yang ikan biasanya.
Kan kita di Jawa, enggak datang aja. Enggak ada ya. Kita enggak mampu bayangkan kalau ini tidak itu kan gambar kita ilustrasi di gambar-gambar ini serem banget tapi kayak gitu jual gitu biasanya kalau ada yang hamil gitu apa yang dia juga oh di Malaysia terus dia bisa ngisap darah jadi tambah kuat katanya ini itu dong yes. 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 Dukunnya dong berarti dukunnya cewek semua yeah. Jadi buyang karena caranya kan yang aku lihat pada yang mau biar cinta ini momentumnya ya momentum lemak lemak weh, keremli. Aduh, capek ya. Ini apa? Injak. Tapi kenapa dia bleeding ya? Ini terjadi perdarahan. Berbleeding. Dan masih hidup. Ya, inilah. Ini. Sorry. Ini ovarium. Ini kantong udara, ini ginjalnya, ini ovarium. Momentumnya di sini. Momentumnya di sini di bawah. Bersihin momentumnya. Oh, itu ovarium, Dok. Ya, oh, berarti dia lebih pekat ya, Dok, di sisinya. Iya. Oh, kamu saya payah itu persen. Menjelepas. Yang itu empedu. Oh. Itu yang jadi pahit jika kalau kita mana dok? Bingung. Ini apa sih? Minta ini kan aorta abdominalis nih. Wow. Di sini jantungnya di sini. Ya. Okay. Kemudian ini ada intestin. Okay. Nah ini ovarium kanan, ovarium kiri. Mana tuh? Ini kau pegang. Ini? Ya. Coba bikin putih ada enggak? Coba di USG. Coba. Yang putihnya apa ya? Mata bukan momentum. Hah? Momentum mana? Enggak ini kan momentum. Ovariumnya ini. Ini ovarium. Kanan kiri nih tuh lihat. Momentum mana? Ini yang momentum mana? Hah, ini usus mana dok? Kalau usus ini? Nih. Oh ini. Kelihatan jalur-jalur mana? Oh, kita lihat. Oh ini. Yes. Usus. Okay, ini hitam apa dok? Tuh. Oh. Ya kan? Gainnya naikkan dikit. Tadi kan diturunin. Nah. Mana dok? Tuh varium dok. Kita taruh di air. Nah, ini nih. Makin stres. Oke. Okay. Sama? Sama. Mana? Ini enggak ada otot abdominalnya langsung freeze. Freeze, Dok. Mana? Oh. Yang itu, Dok, yang gede itu. Yes. Yang di atas hitam-hitam itu apa? Air. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Oke, Dok. Oke, dikeluarin aja kalau mau. Yang gak ada airnya sini. Gak ada air. Ini ovarium dok. Yes. Ini kantes. Ovarium. Oke. Tes lagi. Kalau itu kan kalau misalnya ovarium itu di dalamnya itu berbutir-butir gitu ya dok. Iya kan apa? Belum dia bertelur. Ini kan ikan paus. Kita keluarkan ya guys. Ya guys, keluarkan organnya ini. Keluarkan organnya. Bau ikan. Keluarkan organnya. Itu nggak depan ya? Jantung. Lagi. Ya. Ini testikel kanan,
ini testikel kiri. Oh. Momentumnya nih. Putih nih. Berarti yang ini hitam putih. Enggak tuh. Jadi hatinya mana dok? Banyak lah. Usus mana? Yang putih-putih itu usus apa? Ini. Hati. Hati di sini. Ini hati nih. Hatinya mana dong? Ini hati bukan di sini nah. Yes. Ini kan. Yang merah. Ini kan. Nah. Mana Widi? Nih. Ini apa? Mana? Gimana cara bedanya sama usus? Beda. Usus nih, usus nih. Heeh. Ini hati nih. Hah? Gak bisa. Ini usus nih, ini nih. Hati? Ini hati nih. Mana Win? Nih. Dekat tempat ini. Iya. Yang merah tuh. Iya. Ini sampai sini. Bijinya terkelupas. Kalau ambil testikel potong sapi dibuka kan. Nah, ini lebus kanan ya. Yang bentuknya V gitu kan. Keluar aja lah. Mau pisang. Putus. Ini belakang putus. Nah ini kan nih. Ini intestin yang belakang ya. Ini propan yang pas dong. Ini apa? Karena memang kantong udaranya dua. Dua lepus. Ini lepris enggak? Lepris ya? Oke. Dibongkar. Nah, ini kan nyabang kanan kiri kan ya. Apa testikelnya? Ini tadi yang ini yang apa tadi? Yang kiri. Kanan dan kiri. Ini kita tinggal pisahkan. Hatinya ini ginjal ya. Ini ginjal nih. Hatinya. Ini hatinya. Oh, itu. Yang merah ini hati ya. Ini siapa jenggane ya? Ini hati. Itu apa? Hati. Ini? Ini ginjal di sini kok sini. Oh, ini hati ya. Ini hati dok, sekecil ini. Ini aja atau panjang dia. Mati dan limpa. Karena dia kalau diikan kan hepato apa? Hepato biliari. Oh, biliari. Ini testis ya, dok? Testis. Ini hepato biliari. Testis. Oh, ini hepato pankreas, guys. Testisnya kita prepare panjang nih. Momentum yang lemah-lemah. Khusus intestin mana dok? Oh, betina apa ya? Yang mana? Ini testikel. Testikel. Ini intestin ya. Kolon. Iya. Di sini ini ada hati, ini hati. Lambung dok, lambung. Lambung yang sampai mana ya? Nah, ini mana dok? Sabar deh. Siapa? Yang ginjal mana deh? Ini ginjal yang gede. Nih, lambungnya nih. Kecil. Oh, itu yang buka dikit tuh. Oh, itu kan nyambung ke sini tadi nih. Ini lambung. Nih, ini. Nih, masih di situ. Yang di sana itu ginjal. Itu apa tuh, dok? Kan masih intestin. Enak banget. Jadi lambung yang gede ya, dok? Itu lambung. Hati. Ini kesobainya lambungnya isinya ke kanan. Ayo, sudah belum? Ini semuanya gue. Apa lagi? Dok, ini pabrik ya. Yes, Anda sekar tol maut, mari saya nyeski. Oh, apa lagi? Ini ginjal. Ya. Kamu cari apa baru? Apa? Aku cari apa nih? Cari paru-paru. Sebenarnya cari paru-paru.
Hati mana dok? Nih. Udah ketemu belum? Tolong dong ya ganti iya. Itu dulu matiin dulu dok. Udah bagus. Hatinya sehat dok. Yang enggak bisa. Pembendu yang ingat. Oh ini pneumonia. Itu yang pneumonia. Ini apa dok? Apa terakhir? Ini saya mau ini apa? Limpa ya. Limpa. Lambung ini. Berarti dia dekat. Iya iya. Lambung profon ya berarti ya. Ini limpa, bawahnya lambung. Ini limpa sama lambung aja. Hati limpa. Dan yang lain ini adalah lemak. Lemak. Ini kalau dipanjangin kayak gini nih. Dia dipegangin. Ayo. Tarik. Ini kan lambung kelihatan. Oh ya. Mau mana? Lambung ini. Lambung akhir. Dari sini lambung. Oh iya. Aku malah suka itu. Aduh, aduh. Oh, emang. Udah enggak ada rasa ya. Salahnya oke. Hati-hati. Sudah, tanya. Sudah. Kita beralih ke ayam. Wow. Ayamnya di bawah sini apa? Ya, itu kalau sudah dia sudah. Eh, apa sih kuku? Dari ke berapa? Kelima. Bisa panjang dan satu biasa kalau buat bertanding. Oh iya, saya melawan itu. Yes. Oh. Berarti kata dari dokter kalau berarti enak kan tadinya. Kok tidak boleh? Belum dewasa. Oh, tidak boleh di WSK. Orangnya sulit menemukan. Oh, jadi yang udah berkenaan. Balikin, balikin dokter Yudi. Dokter Yudi punya takut saya. Oh, ini karena kecil ini nanti sulit mencari tersebut. Oh iya, hati-hati ya. Nanti di, ini diganti dok. Kenapa? Tapi ganti. Coba aja, sambil mabok dulu. Sambil mabok. Ah, awas terakhirnya mau jatuh. Ini dari. Nah. Oh, habis. Ya habis itu. Nah, ini baru ada. Apa bedanya biru aja dok? Nggak tahu bedanya. Bukan dari warnanya dong. Lebih mahal kayaknya itu mas. Ini yang baru. Itu berarti yang air. Jadi ini ada daerah yang nggak ada tulangnya. Tiga. Ada daerah yang nggak ada tulang. Ya. Oh iya. Ya. Bayangkan. Hanya otot dan apa kulit ya. Ya. Ini tidak perlu dicabutin bulunya. Sibakin. Tinggal disibakan dan dipencet. Nggak keluar juga ya dok. Belum dibuka ternyata dok. Astaga dok. Dok lupa dok. Nggak ngeprank saya dok. Bukan lotion ya. Atau antinya. Scarlet dok. Tolong dipegang dok. Nicholas. Berguna. Oke, tidur. Kepalanya di bawah. Pegangin tangannya.
Ini ininya di bawah. Jangan di protek. Mau piring kemana ini piring kan? Kiri kamu. Berarti kemana ini? Ini cuma saya. Ada peraturan. Oh, iya. Buka tuh krisnya. B aja ngasih. Gipnya di zoom in. Apa dok? Magnification-nya yang kanan pencet. Ini ya. Yes. Terus kita hanya perlu 5-7 cm. Terus satu lagi dua. Satu lagi. Oke. Okay. Ini arahnya adalah ke dorsokranial karena ginjal ada di dorso. Tapi kita tadi bapaknya ngomongin jantung mungkin. Tapi gede kali kau. Iya, emang gede. Ambillah nih. Jadi lebih gampang ininya. Tapi payah banget. Kalau ada satu dok gampang gede banget. Mau ambil enggak dong? Tapi gede banget tuh. Gede. Tuh bapaknya enggak bisa ini. Dok mau ambil enggak dong? Terserah kan bukan aku yang ambil. Cuci kakinya ya. Potong kan. Kamu berani enggak nih, Po? Eh, tetap aja. Ya. Ini apa ya? Mati nggak ada. Ada apa? Ini hanya apa? Berarti kan dia yang? Ginjal ya? Mana intestin? Oh, yang di bawah-bawah itu saluran-saluran itu dok. Iya, ginjal nempel di sini. Di antara poste-poste. Kayaknya ke arah situ jadi. Ke arah sini. Monitor. Cuman nggak dapat. Monitornya kecil. Kayaknya tapi. Ini bisa patah bau. Tapi kualitasnya kurang putih kalau nggak kita. Ya Allah. Iya, tapi kan yang ada di sini sudah nggak kuat. Kok pintar ya? Oke. Ya betina. Coba yang Betty aja. Betty sini, Bet. Ya. Kita coba yang ini dulu. Enggak dong, lihat biar bagus dalam sana. Oh, ini harus bisa. Kita masuk. Iya, kalau kali ini yang langsung jadi burung garuda. Apa nggak fokus Rik? Tapi yang ini kan. Oke, kalau yang betina sudah bertelur lihat ininya. Apa dok? Ini sudah mulai kita bertelur di tempat ini. Kenapa dok? Nih, pitak ya, ini pitak. Itu berarti dia sudah pitak kok, ya. Dok? Mana bulunya? Yang aku yang kiri apa yang kanan? Kiri. Jadi kita harus sebelah? Kiri. Caranya bagaimana? Kita depankan. Nanti dia di posisinya di sebelah sini. Pangkal apa? Pangkal paha ya. Ada ke kaudal dikit daerah yang tidak ada tulang. Kalau kita pegang ini, kita pelpas ada tulang, pectoralis, ya. Tulang pedang dan tulang atau pelvis ya. Di belakang pelvis. Nah ini. Jadi kalau dipegang sini aja nampaknya itu ada telur. Ah, emang berasa dok? Oh iya. Atau ini itu, tembolok. Tembolok apa namanya? Oh. Yang, tembolok ada kejauhan. Tembolok di sini nih. Nih. Iya ini. Atau yang itu lambung otot apa namanya? Gizat. Ventrikulus. Ventrikulus. Iya, Pak. Pro kan di sini, di bawah sini, di bawah tembolok. Nah, ini geser dikit, Merin. Oh, berkelip. Ada lagi proses ya, Pak. Nah, ini ya, di sini. Itu di, mana itu? Ada. Wah. Absurd. Itu apa, dok? Nah, itu polipon. Itu polipannya hitam dong. Itu polipon. Gitu. Yeah. Oh, oh. Ya, dong.
Oh. Ah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3 1, 2, 3 Aku press dulu ya, Dok. Yang gedenya nih. Ah. Pusing tuh pusing. Yang ini. Gede banget. Iya. Coba diukur. Measure. Berarti ini masih di sini. Iya kan. Oh, aku dipening dulu. Iya, aku dipening dulu. Heeh. Oh, nih, oh, nih. Sama sini kejauhan tapi lebih kayaknya enaknya dari dorsal atau ventral. Ah. Ah. Dari. Oh, dari atas. Arek udah low bed. Ya, nanti mungkin pas itu dong. Sekitar 20 mili. Dok, masuk di bawah. Enggak kan ada beda lagi. Oh, banyak telur. Iya. Dari itu ya. Sekarang kita lihat dari yang sini. Berarti ganti ganti dulu yang ketiga. Oh. Ah, tadi. Sekali. Dari yang ada dalamnya ada itunya. Iya, ada dua kayak ada dua gitu. Itu apa tuh, Dok? Telur. Balik dulu. Enggak apa-apa. Ada yang mari. Coba diukur berapa? Itu gininya. Itu bukan tes apa? Ini nih. Ovariumnya Mas Maru itu. Enggak bisa lihat. Coba diukur berapa itu? Enggak. Sini aku share. Share. Maju, maju, Kas. Ini. Ya. Terus. Yang paling atas dulu. Tahun depan ya. Tahun depan kayaknya. Aku selagi berangkat dari atas ke bawah. Ini. Ya. Ini. Ah, ya. Set. 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 Turun. Oh, yang mana guys? Yang mana set? Mana tuh? Tadi pakai apa ya? Ini mana telurnya? Ini telur deh. Ini yang kenyal-kenyal nih. Terus? Ada kenapa nggak lurus pas? 1,61 Coba. Ini clear. Baik, suruhnya dicoba. Ya, ini. Ya. Nyumbasnya. Nyumbasnya baru. Iya. Nah, hilang.
Oke, dipnya di zoom in. Apa dok? Di zoom in. Oh, zoom in. Yes, satu, dua, terus sampai lima senti aja. Oke. Sip, ini kedalamannya 5 senti ya. Yeay. 5 senti. Ini dari yang dia nah, langsung dapat kan? Iya. Oh. Kalau ini aku ini. Itu. Segini dong. Ini telur. Jadi ini ada telurnya. Kemudian kalau mau ke ini telurnya nih. Dia lebih perekot dan lebih besar. Kelihatan? Coba diberi jokot. Telat. Konsentrasi penuh. Mana tadi telurnya? Telat. Nah. Tarik nafas. Ini dulu. Batasnya kurang cantik. Tarik nafas. Oke. Ini dok. Yes, itu telur dok. Ada 30. Itu di dalamnya kok ada putih-putihnya itu isi. Jadi kalau sudah ada cangkangnya, penetrasinya enggak ada dalamnya. Dari sini dok. Yes, sudah dok, ini ada cangkang. Ya, yang mana? Ini cangkang nih dok. Yes. Oh. Berarti itu uterusnya. Telur. Kalau klik itu gimana? Berarti itu tadi uterusnya. Apa enggak candy? Ke bawah. Pencet apa? Pencet ke bawah. Di bawahnya bola. Di bawah itu tuh. Angkat. Baru geser. Terus. Apa picture doing? 2,85 cm. Ya. Yeah. Wow. Ini ya dok. Ini keluar besar ini besok. Besok. Kemudian kalau dari panjangnya nggak dapet kan ya? Enggak. Kan telur kan agak lonjong gitu ya? Iya. Karena yang diukur adalah tengahnya. Kalau lihat panjangnya cukup. Bisa nggak? Nggak tapi nggak kamar semua ya? Jadi sih kanan lagi bisa nggak? Gara-gara kiri dikit lagi, gara-gara segitu, ini. Pencet, marker, geser ke kiri, terus, kirologi ya, kiri lagi, bisa. Ya kalau sudah deket, apa, 4 cm lah, 35 sampai 40 mili itu sudah mau keluar, itu 30 berapa? 3,4 kan? Itu 3,4 ya. Iya. Ya. Ini adalah telurnya. Kalau dipegang terasa ini ya. Coba ceritakan. Cerita aja yang cerita. Saya sampaikan teman-teman. Kalimatnya yang satu barang. Jadi, ini ada telur. Rasanya kayak cangkang telur. Kalau keras kayak cangkang telur. Kalau digutuk, enggak tahu. Sama digutuk juga. Jangan nanti enggak usah keluar. Oh itu. Berarti di stok ya dong. Jadi ya terus nanti dilakukan bedah. Dari sini tapi bedanya. Coba pegang. Iya, keras. Pegang saya. Karen hati-hati ntar dilaporin loh ke yang punya. Jadi jangan lupa. Rasakan. Iya. Ya benar. Ceritakan. Pas. Beda dari YouTube kan. Oke. Karena kita dari BP yang sebelahnya, DP BP. Oke. Buka. Maksudnya. Sekarang kita lihat kelingkal ya, beda. Oh ini telur ya? Iya. Kalau kelingkal lebih ke depan. Kemarin ya, dia kira gue. Kenapa stres banget? Jadi telurnya ke depan, nah ini ya. Jangan di bagian terlalu di
Lebarkan terlalu lebar. Jadi kayak Karina di sana. Sorry, Rin. Ada Karinanya. Karin. Maaf Karina. Karinanya di Zoom. Oke, kita masih telur tadi ya. Ya, ini boleh kalian nih. Oke, Karina langsung habis dikit. Ya. Jadi ini adalah folikel yang setelahnya nanti kalau telur sudah keluar, setengah jam kemudian dia akan ovulasi. Oh. Coba diameter. Kenapa ngomongin aku? Yang dari atas ya, dari sini sakit ya. Ya situ. Bawah. Kok mirip dong? Iya, mirip. Iya, beda. Ini gimana dong? Kok ini kan sama. Tadi yang dapat dengan mereka karena kita masih bisa melihat apa tengahnya yang lebih apa sini ya masih kuning telur kalau beli sate ya kacang ya kacang apa oh itu bedanya apa dok kalau yang sebelah kiri itu sudah ada tangkarnya jadi kelihatan hitam. Permisi. Ini kelihatan apa tepinya kelihatan gitu. Telur ya. Kalau ini tepi. Ada lagi nih 1 2 3 kalau digeser-geser ini dapat berapa folikel yang ukurannya bervariasi. Oh. Ya. Sekarang kalau pakai yang sebelah sini mana tepi? Terus probenya mana? Oh, ini. Oke, probenya buka bebe. Bebe. Nih, bebe. Bebe apa tuh? Kita lihat. Telurnya ini telur ya. Ini agak-agak frustasi seperti ini. Kelihatan sih ini telur, tapi. Itu kok jadinya kecil dong? Itu telur. Skalanya guys, oh, itu 8 cm ini hanya 5 cm. Coba di zoom lagi. Clipnya diputar. Ini nih. Ini. Jadikan sama-sama 5 cm. Oke. Okay. Oh, iya. Ini telurnya ya. Iya. Oh, itu namanya dong. Iya. Itu lebih. Enggak mau warna apa. Warna hijau. Refresh dong. Baru. Mau lihat. Kami kira kan. Kenapa? Kok kira. Dok ismusnya apa? Kalau ini nih, kalau yang tadi folikel ini ya? Iya betul. Yang ini yang telurnya nih? Kok bentuknya gitu nih? Segi tiga? Iya telur ini nggak bisa tembus. Iya, jadi makanya nggak kelihatan di bawah. Oh iya, 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 iya. Sudah ini buka dulu kurang cakep telur kayaknya ini kali ya. Oke, pencet bebe lagi buka. Sekarang kita lihat folikelnya. Nah ini folikelnya ya, ada 1. Ini juga. Bukan. Dulu. Ambisius. Ya ada 1 yang gedenya. Yang akan menyusul. Ada juga berapa. Ini ada nih. Ada bulat 1. Bulat lagi. Ini ada 1, 2. Ini. Ini beda. Ya. Oh. Pelan-pelan. Ini kalau ditekan. Kan ada nih. Wow. Ada lagi, ada lagi kan? Hilang. Ada. Oh. Ada lagi. Ada kepala parah. Tadi. Hilang pula nih. Indah deh, digeser-geser. Ntar lagi keluar itu. Jadi ini ngarahinnya adalah ke dorso krania. Makanya kesini mau baik. Dok mau.
Itu kali ya. Ini kita boleh ke di sini nampak ada tengahnya ada ini tapi di situ. Coba Grace. Ini coba Grace. Jangan diremas. Remas pecah. Distokial. Nggak serasi itu Jawa. Kalau ini terasa loh. Ini doang lah. Ntar dulu. Tidak. Harus. Kerasa kan? Nah kalau yang ovariumnya kita nggak bisa pegang, dia ada di sini pangkal pangkal sayap. Telur kan? Tapi enggak keras-keras. Ya, keras. Masih enggak keras, keras. Seharusnya mau kawas enggak? Harus Mau naik mobil karena kabel.